Sekelompok anggota militer Vladimir Putin bergerak maju ke dalam pemukiman Borki. Di arah ini, pejuang Rusia menjalankan misinya, menghancurkan posisi musuhnya, dan berusaha mendapatkan pijakan di dalamnya. Upaya perebutan wilayah ini diabadikan sendiri oleh pejuang Rusia. Rekamannya kemudian ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 18 September 2024. Selama terlibat aksi baku tembak dengan musuh, prajurit Rusia menawarkan tentara Ukraina untuk menyerah. Tetapi setelah menerima penolakan, militer Rusia tidak tanggung-tanggung melenyapkan tentara Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.